sekarang saya berada di daerah Sakal Butung Sokaraja. Ini adalah jalan aspal yang dulunya adalah jalan rel kereta api. Yang ke arah depan sana adalah ke Purwokerto. Dan ini di daerah Sakal Butung. Dan sekarang saya berdiri tepat di seberang sana adalah dulunya tempat halte Sokaraja. Letaknya halte Sokaraja dulu ada di sini. Dan ini rel kereta apinya berjalan ke sana, ke arah Wonosobo, ke arah stasiun Sokaraja. Di sini dulu bekas jalan rel kereta. Dan di sini dulu ada halte yang sekarang sudah tidak ada lagi karena dulu di sini lingkungan sini adalah persawahan. Dan keberadaan haltenya sudah tidak bisa dilacak lagi. Sekarang sudah jadi rumah-rumah. Dulu di sini saya suka menghabiskan waktu sambil memandang sawah. Pada saat bulan puasa biasanya sambil menunggu beduk maghrib pada sore hari seperti sekarang ini. Sekarang kita coba telusuri jalan menuju ke arah stasiun Sokaraja. Kita ke arah stasiun Sokaraja atau arah Wonosobo, arah Purbalingga. Di sini ada perlintasan yang ke kanan adalah ke arah Kalibagor, ke kiri adalah ke arah Sakal Butung. Perlintasan ini terlihat di sini ada gundukan. Gundukan ini menandakan dulunya adalah jalan kereta api dan masih ada besinya itu. Lewat sini udah nggak bisa pak ya? Kenapa? Beri kau sakit tonton jalan, buatan gih. Sakit tapi kang alit nih. Kang alit gih, gih. Nseu. Ya kita terus cari jalan kereta api sudah jadi perkampungan. Saya sendiri bisa tersesat di daerah saya sendiri. Ini harusnya ada jembatan. Aduh, saya salah jalan. Nah, ini bekas jembatannya. Oh, jembatannya ada di sebelah sana. Dulu ini adalah jembatan kereta api. Dari sana ke sini. Besinya sudah nggak ada. Dan di sebelah sana dulunya adalah jembatan kereta api lori tebu. Kita ke arah bendungan sana, kita muter. Kayaknya bisa muter lewat sini. Oh, nggak bisa. Balik lagi. Lagi dari akses di sini dibikin jalan di bekas jalur rel kereta api lori tebu. Adalah jalur kereta api SDS yang sekarang sudah jadi perkampungan. Tadi saya dari sebelah sana. Ya, dolanan. Proyeknya merupakan proyek
depan sana terlihat pegunungan Serayu. Jalur relnya itu lewat situ. Ada bekas jalur rel kereta api di sana, jembatan kecil. Kita teruskan melalui jalur kereta Lori Tebu. Halo, Bu Sirom. Bu Sirom, iya kok. Belum tahu, Mama. Lagi nyunting daerah kene. Bekas rel. Bre, kabare? Dewekan. Ya wis tak mlaku ngene ya. Bali kapan ge? Bali wingi sedurunge tahun baru. Tapi terus lewat kene. Nang kene siki ya. Penak ya, adem. Jadi dulu jalur kereta api SDS ada di sebelah kiri saya. Sementara jalur yang saya lewati ini adalah jalur kereta api Lori Tebu. Masih ada tangganya. Disitulah dulu letak jalur relnya, di gundukan tanah yang sebelah sana itu. Tapi sekarang sudah tak ada bekas, dan di sana dibikin gang juga. Dulu waktu zaman saya kecil, area sini area nggak ada penghuninya, banyak kan sawah dan kolam ikan. Sudah tak berbekas. Nah itu bekas jembatannya masih terlihat. Bekas jembatan kereta apinya. Itu adalah fondasi rel kereta api. Sebelah kanan dan sebelah kiri masih juga ada terlihat meskipun tertutup oleh semak-semak. Pak, nyeting relay wis mboten nonton nggih niku. Jembatane. Nilang pondasi netok. Re pondasi netok. Nggih. Rile teng pundi? Mboten ngerti lungane. Mboten tetas lungane. Wong ngendi ya wong PJK maton nyerahane iki ya wong PJK. PJK. Yang ngambil orang PJK sendiri ya. Penonton masyarakat ini nggak belum okay. Raya. Nek niki kan ben jalur niki nggih, rel lori. Lori tebu. Lori tebu nggih. Nggih. Khususnya tebu ini okay. Kan. Nek niku jalur SDS rin. Nggih. PTKA. SDS Rayu Dal Stumtram. Niki tiang-tiang aslinya ini. Telkom. Yang Telkom. Yang telepon tapi kabelnya udah ganti, dulu kan kabelnya banyak ya. Oh, gimana nih niku kawat. Kawat ya. Kawat. Lo telegram. Nggih, gantine kawat terus niki. Nggih. Gantine kawat niki. Tapi niki kaline masih dipertahankan niki kali. Oh, ini irigasi. Irigasi niki. Biasanya nyari ikan di sini. Titik pengrikut sih kada kolam ikan ini niku.
Teksi. Kolam ikannya teksi kadang. Teksi gulon kalen. Gulon kalen teksi. Katanya ulam nopo nih kita rekes nih. Oh, cair lah. Cair gih. Cair orang apa sama? Oh, gih monggo bang. Mengenang masa lalu. Depan sana adalah kantor kepala desa Sokaraja Tengah yang sudah dipindah, dan ini saya masih berjalan di atas bekas jalur lori tebu. Sementara sebelah kiri dulunya adalah, nah itu adalah bangunan sekolah, tempat saya sekolah dulu SD, dan di belakangnya itu adalah dulu jalur rel kereta api, jalur SDS yang mengarah ke Wonosobo, ke Banjarnegara. Nampak itu atap, itu adalah sekolah SD saya dulu, namanya SD Sokaraja Tengah 3, yang sekarang kabarnya digabung. Di sini bekas lintasan rel kereta api ini. Ini sudah nggak ada bekas-bekasnya. Nah, ini adalah dulu tempat SD saya sekolah. Nah, di belakang SD ini dulu melintas jalan kereta api persis di belakangnya, sehingga pada saat saya belajar dulu paling tidak sekali akan mendengar suara lokomotif diesel yang melintas dengan membawa gerbong barang. Ini jalan yang ke arah sana sudah tertutup, ada akses. Ini SD 2 dulunya, dan sebelah sana SD 3 tempat saya bersekolah dulu, sekarang masih jadi SD 2 SD Negeri 2. Coba mencari akses ke sana. Ini dulu adalah bekas jembatan rel keretanya. Masih ada besi bekas rel keretanya. Kirakan ini dulu adalah jalur kereta SDS. Ini ada bekas pantulan kereta api. Mbak Kato. Iya. Bekas tiang telegraf lama.
Melaku-melaku. Ini udah daerah Jagalan, tempat banyak pemeliharaan sapi-sapi untuk rumah potong. Halo, si. Dari dulu ini daerah ini masih kebun kosong. Sekarang juga masih kebun kosong. Pantalan rel. Pantalan relnya masih ada, tapi untuk jembatan. Dan di depan sana adalah jembatan Kali Rompang. Yang dulu juga di sini areanya persawahan. Itu masih terlihat bekas jembatan kereta api, besinya pun masih ada. Ini adalah Kali Rompang yang mengarah ke pabrik gula Kali Bagor. Di aliran sungai ini mengalir ke sana, ke belakang mengarah ke pabrik gula Kali Bagor untuk suplai air. Pantulan kayunya pun masih ada, meskipun sudah lapuk. Kita teruskan perjalanan ini. Kita sudah memasuki Desa Sokaraja Kidul. Tadi kita melalui Desa Sokaraja Tengah, Sokaraja Kidul. Nah, dulu jalur kereta ini menuju ke pasar. Jadi di depan sana itu yang sekarang ada toko-toko itu, ruko-ruko atau kios-kios. Itu adalah Pasar Sokaraja. Di sebelah kanan saya sekarang, dulunya adalah jalur kereta api.
ini terus yang mengarah ke stasiun Sokaraja, dan sebelah kiri itu adalah toko Irama yang dari zaman dulu 1 tahun 7 bulan sudah berjualan elektronik dan masih bertahan sampai sekarang. Dan ini sebelah kanan adalah dulunya pasar, sekarang juga masih menjadi pasar, sedang direnovasi. Sekarang jalur keretanya di sini menjadi kios-kios. Depan sana adalah jalan raya. Yang ke kiri adalah ke arah kota Sokaraja dan selanjutnya ke Purwokerto, dan ke sebelah kanan itu adalah ke arah Jogja atau ke arah Cilacap juga bisa. Tapi kebanyakan orang yang kalau dari Purwokerto ke Jogja melalui jalur ini, dan disinilah terdapat dulu perlintasan kereta api. Kereta apinya itu masuk ke sini melalui gang depan sana. Di depan sana masih tampak besi kereta api. Ini udah masuk ke emplacement stasiun Sokaraja. Stasiun Sokaraja dulu termasuk stasiun yang meskipun masih kategori kecil, tapi tidak kecil-kecil amat. Dulu orang tua saya kalau ke sekolah Purwokerto naik kereta tersebut dari sini, dan ayah saya dari halte Sokaraja yang tadi, sementara mama saya, ibu saya itu dari sini. Di sini kita mentok. Kita coba lewat sebelah kiri, sebelah kanan. Ini sudah masuk ke wilayah emplasemen stasiun Sokaraja. Menggunakan besi rel bekas rel kereta, dan itulah bangunan bekas stasiun Sokaraja. Ini bangunan, kita masuk dari emplasemen dari dalam. Di sini dulu terdapat jalur, ada seingat saya ada lebih dari 2 jalur. Saya pernah membuat video tentang stasiun ini, dan inilah stasiun Sokaraja. Ini ada bekas besi relnya depannya. Ya, masih dipertahankan yang lama, sementara yang di bagian sebelah kanan setelah peron masuk itu adalah bangunan baru, tapi kayu-kayu yang di atasnya masih lama atapnya.
Nah, di sebelah sana akan kita lihat adalah bangunan tower air. Tempat pengisi air untuk lokomotif uap. Ada bangunan tower air. Tower air untuk lokomotif uap di stasiun Sokaraja yang bangunannya masih ada dan dipertahankan meskipun bawahnya sudah rusak-rusak. Itulah stasiun Sokaraja yang ke kiri ke arah Wonosobo melalui Banjarnegara dan juga ke arah Purbalingga yang bercabang di stasiun Banjarsari. Dan yang di sebelah kanan stasiun tersebut terdapat bangunan tower air tepat di depan saya ini. Dan ke sana kembali ke arah kota Sokaraja dan ke arah Purwokerto. Panjang-panjang. Ini ada tulisan di sini SDS. SDS Serayu Dal Stumtra Maskapai. Jadi ini adalah perusahaan kereta api Belanda yang melayani wilayah Banyumas, SDS Banyumas, Wonosobo dan Banjarnegara hingga ke Cilacap. Maos. Masih ada. Kita kembali ke rumah Sokaraja Tengah. Kita sekarang duduk di salah satu rel yang bertuliskan di sini ada SDSM. SDSM itu adalah kata dari Serayu Dal Stumtra Maskapai, perusahaan kereta api Belanda, dan ini adalah menjadi saksi